Pesta demokrasi tak cukup hanya mengubar janji. Pesta rakyat 5 tahunan ini kerap menyuguhkan sebuah pertunjukan untuk memikat hati pemilih. Seperti pelaksanaan kampanye terbuka PDIP di lapangan Gemplong Banyumas, Jawa Tengah. Penyelenggara menyuguhkan pertunjukan seni tradisional kuda lumping. Satu persatu, masa kampanye yang sebagian anak muda tiba-tiba mengamuk tak sadarkan diri. Mereka kesurupan masa lantas menari mengikuti alunan musik. Sang pawang yang siaga akan cepat mengendalikan masa yang masih mengamuk. Hujan yang mengguyur lapangan tak menyurutkan masa, malah para simpatisan partai ini yang awal hanya menonton berbaur ikut menari. Menurut Budi Setiawan, Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Banyumas yang juga Wakil Bupati Banyumas, ia sengaja menghadirkan kesenian kuda lumping dalam kampanye agar kesenian ini tetap lestari dan diminati anak-anak muda Banyumas. Demikian tim liputan topik Roby Sofwan Amin dari Banyumas, Jawa Tengah.